Lebih ramai saksi akan dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata setakat semalam, dua suspek sudah ditangkap dan 15 individu dipanggil sebagai saksi. Buat masa ini kita masih lagi memanggil saksi-saksi untuk di siasat perkara ini. Dan akan ada lagi di mana kita akan mendapatkan dokumen-dokumen yang penting daripada MB Incompetent dan juga pada Kerajaan Negeri Kedah. Tan Sri Azam ditemui selepas hadir ke Konti Terengganu FM di Kuala Terengganu mengulas sama ada Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mohd Sanusi Mohd Nor sudah dipanggil memberi keterangan. Ini reaksi beliau. Dia kita akan panggil siapa sajalah. Okay. Siapa saja yang terlibat, tak kiralah dia tu apa jawatan pun, sekiranya dia terlibat kita akan panggil dia. Jadi masa akan menentukan. Jadi dalam kata menjalankan siasatan ini, tidak semestinya seseorang yang terlibat atau tidak tu dipanggil dahulu atau kemudian. Okay. Jadi sampai masa nanti kalau kita panggil kita akan maklumkanlah. Kita belum panggil dia kerana ini satu perkara yang kita tak mau dedahkan. Siapa-siapa yang nak dipanggil. Bila kita panggil itu orang itu akan tahu kemudian. Jadi dalam siasatan ini kita tidak mewawarkan kepada mana-mana pihak tentang sesiapa nak dipanggil ke SPRM. Kita akan panggil bila ada keperluan. Tan Sri Azam turut menafikan tindakan SPRM berhubung kes ini sebagai pendakwaan terpilih kerana dilakukan dalam musim pilihan raya. Kesalahan menerima suapan ataupun isu-isu lain yang bukan mungkin. Ini tak ada kaitan dengan pilihan raya. Ini kes ini adalah kes yang berlaku akibat daripada laporan yang kita terima pada orang ramai. Kalau katakan laporan ini berlaku sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya pun tak ada masalah. Jadi saya tidak ada meletakkan tentang satu timeline. Sebelum pilihan raya dia saksi, lepas pilihan raya dia jadi suspek pula. Bukan begitu. Kalau orang itu suspek, sebelum pilihan raya ke lepas pilihan raya tetap akan sama lah. Jadi kita akan tentukan selepas kita memanggil seseorang, keterangan-keterangan kita kumpulkan untuk kita lihatlah kepentingan seseorang itu.